Halo guys, selamat datang di Rai Parta Channel. Bagi kalian yang baru hadir di Rai Parta Channel, jangan lupa di subscribe dulu dan diaktifkan tombol loncengnya. Hari ini kita akan coba kasih makan si Tyson, ura CST saya, dengan 7 ekor lele yang lumayan gede guys ya. Ini harganya 20.000 7 ekor, berarti seekornya sekitar 3.000-an guys. Oke, langsung aja kita kasih makan guys ya. Ini si Tyson guys ya, dia makannya seminggu sekali, bisa lele, tikus, ikan mas, ikan bangkai, ikan apa aja atau bangkai binatang dia mau guys. Ini jenis CST guys ya, common snapping turtle, kura-kura galak guys ya, kura-kura air yang galak, sukanya di air yang tenang, dan besarnya nanti bisa 2 kali ini guys ya, bisa 3 kali ini dari yang sekarang ini. Kita kasih guys ya, ini lelenya udah kita buka, ada 7 ekor apa dia langsung makan. Oke, siap-siap guys ya, lihat kepalanya itu deketin. Oh, langsung makan deh guys, langsung ditelan. Kita lihat lagi guys. Oh, nafsu makannya gede sekali nih guys ya, si CST ini guys ya. Dan sekali makan bisa habis nih guys, kalian lihat tuh. Oh, kalian lihat nih guys, saya ngeri ini aja guys, kontainernya pecah guys ya. Lihat dia makan tuh guys, dia makan langsung ditelan guys ya. Tuh, langsung ditelan. Jadi kura-kura ini tidak mengunyah guys ya, langsung menelan guys ya. Enggak, gak apa-apa. Nyikrut gak apa-apa. Enggak, gak apa-apa. Deketin aja. Ada lele ini cukup gede guys, cukup gede guys. Oh, sudah tinggal dari 7, sudah tinggal 4 lagi guys ya. Berarti 3 sudah dimakan sama si Tyson guys ya. Lihat dia udah mulai ngincar lagi. Banyak dia. Lihat guys. Lele juga lincah guys. Sadis emang guys, si Tyson yang sadis. Jadi udah mulai ngincar. Dia harus di depan moncongnya guys ya, baru dia akan makan ya mangsanya. Kalau cuma di samping atau apa dia susah. Itu kekurangannya dia guys ya, sebagai predator. Harus benar-benar di mulutnya, depan mulutnya baru dihajar dia. Makanya saya ngeri kontainernya pecah guys ya. Nah lihat. Nah dia harus di depan mukanya, dan itu pun dicium-cium dulu sama dia, nggak langsung dimakan guys. Masuk lambat deh guys makannya. Nah, padahal di depan mulutnya, tapi ini memang susah. Enggak, dia bukan kenyang, emang dia gini lambat. Tuh, dia lihat, dia kok nggak di depan, benar-benar di depan mukanya dia nggak ini, nggak jarak tembaknya istilahnya dia. Apa dia takut kepentok juga kali, kayak tadi nggak kepentok tuh. Nah kalau gini enak nih dia. Nah. Oh, nah ini pas nih, pas, ya. Yeah.
Kita coba geser-geser guys ya. Oke guys. Oke guys, cukup sekian video hari ini guys ya. Si Tyson makan lele guys ya. Kalau kita tungguin cukup lama guys ya, soalnya si Tyson juga harus benar-benar di depan mukanya baru dia makan-makan. Jadi kalau kita tungguin akan lama guys ya. Jadi kita sudahin aja video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe dan diaktifkan tombol loncengnya, di share ke teman-teman kalian semua. Salam banyak binatang. Bye guys.